bagi pasukan JDT2, mereka memiliki Gabriel. Kali ini Semarah, namun tackle Slim, pemain senior. Perhatikan lagi sekali Semarah dapat dari Syam. Satu clearance saja dilakukan, akan ada satu lontaran jauh daripada Fakrol. Lalu kosong penalti, berhati-hati di sini. Gavin Nesteroy, clearance dilakukan. Build up terlebih dahulu. Lontaran ke depan kali ini dapat tanda oleh Muslim Ahmad. Satu larian daripada Syari Supaman. Dia terpaksa menolak ke belakang. Muslim menyusun, serangan mereka tak berjaya di situ. Kehilangan bola Muslim Ahmad untuk Nesteroy, dan Muslim dapat kembali menutup ruang. Bermain selaka man-to-man marking ke atas. Bola yang betul-betul sedap lagi untuk membolehkannya memberikan ancaman kepada barisan pertahanan ini. Maurice Mare. Bahkan dia perlu berhati-hati selepas ini. Kanan diberikan. Dikepong. Khususnya pasukan JDT2 tidak mahu mempersisiakan keadaan yang mereka perlui ketika ini dari 2-0. Sekali lagi. Rafi tak percaya. Tapi bola sudah memiliki peluang demi peluang